Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara saudari jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Jannah, yang insyaallah pada kesempatan ini semuanya sehat walafiat, iman dan Islam senantiasa melekat dalam dada, mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW, sehingga tiba saatnya nanti saat di penghujung usia kita insyaallah mendapatkan anugerah husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beruntung Bapak Ibu saudara-saudari malam hari ini yang hadir, karena umur yang paling berguna, umur yang paling berkualitas adalah usia umur yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalani hidup ini di dunia yakin hanya sementara. Karena dunia bukan tempat tinggal, dunia adalah tempat meninggal. Betapa beruntungnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian malam hari ini, waktunya sebentar tapi pahalanya besar. Amin. Waktunya sempit tapi keutamaannya selangit. Inilah waktu antara maghrib sampai dengan isya saudara sekalian. Nah, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini senantiasa dipelihara, dijaga sehat walafiat semuanya, terhindar dari berbagai macam bala musibah penyakit, penyakit zahir maupun penyakit batin, anak-anaknya soleh dan solehah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, berkah selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membaca kitab Arba'ur Rasail, buah karya Al-Imam Ahmad Zaini Dahlani. Wa annal bala', dan bahwasanya bala itu la yartafi'u anil makanil ladhi huwa ahluhu yusalluna. Ketahuilah bahwasanya bala itu akan diangkat. Bapak Ibu, bala itu bentuknya macam-macam. Penyakit, kemarau, ekonomi sulit, kezaliman di mana-mana, pokoknya bala dan musibah. Akan diangkat di suatu tempat alladhi huwa ahluhu yusalluna, yang mana penduduk tempat tersebut yusallun, semuanya melaksanakan sholat. Catat baik-baik, bala akan diangkat dari suatu negeri, dari suatu tempat yang mana penduduknya adalah ahli sholat. Kama annal bala'a yanzilu anil makanil ladhi yatruku ahluhus sholah, sebagaimana bahwasanya akan turun bala di tempat yang mana penduduknya meninggalkan sholat. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya bala akan diangkat dari tempat yang penduduknya melaksanakan sholat, sebagaimana bala akan turun ke tempat yang penduduknya meninggalkan sholat. Kan gampang tuh ya. Berarti bala turun karena memang ada masalah dengan kualitas ibadah penduduknya. Bala terangkat, musibah tercabut, itu pun dikarenakan kualitas ibadah yang dilakukan oleh para penduduknya. Sekarang pertanyaannya adalah, sebagai bentuk komunitas masyarakat, gak usah jauh-jauh deh ya, selingkungan Masjid Nurul Jannah dulu dah, 40 rumah ke barat, ke timur, 40 rumah ke barat, selatan dan utara, 40 rumah di sekeliling Masjid Nurul Jannah ini, sudahkah menjaga sholatnya? Sudahkah menjaga sholatnya?
Gak usah dijawab, gak usah. Ini pertanyaan retorika aja. Sudahkah menjaga salat? Kalau memang sudah pandai menjaga salatnya, ini janji Allah, bukan janji caleg yang mau naik jadi pejabat, bukan. Ya, ini janji Allah. Janji Allah enggak mungkin meleset. Janji Rasulullah enggak mungkin salah. Jadi kalau tempat itu penduduknya senantiasa menjaga salatnya, maka bala pun tidak akan turun di tempat itu. Penyakit pun tidak akan terjadi di tempat itu. Yakin enggak sama janji Allah? Yakin tidak? Harus yakin. Corona memang menakutkan, Pak. Iya, siapa yang tidak ngeri mendengar korbannya kian hari kian bertambah ya. Bahkan kan 3M selalu digalakkan itu. Ya, memakai masker, apalagi mencuci tangan lalu menjaga jarak. Alhamdulillah kita semua yang ada di sini melakukannya ya. Alhamdulillah. Udah iya aja. Ya. 3M. Masya Allah. Sebagai apa? Bentuk antisipasi penyebaran, penularan. Itu kita lakukan. Tapi tahukah kita bahwasanya ada penyakit yang jauh lebih berbahaya? Ada penyakit yang jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit corona. Siapa yang bilang? Rasulullah yang bilang. Apa beliau sabdakan? Ala adullukum ala daikum wa dawaikum. Rasul berkata kepada sahabatnya, mau enggak aku tunjukkan penyakit yang paling berbahaya untuk kalian sekaligus obat penawarnya? Mau tidak aku tunjukkan, sabda Nabi, penyakit yang paling berbahaya untuk kalian sekaligus obatnya? Maka Rasul bersabda, anna da'akum al-dhunub wa dawa'akum al-istighfar. Sesungguhnya penyakit yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia adalah perbuatan dosa yang dilakukannya. Perbuatan dosa yang dilakukannya. Pak, dalam hadis dikatakan orang yang mati dalam kondisi pandemi, dalam kondisi wabah penyakit, kematiannya insya Allah dihukumi mati syahid. Jadi kalau ada orang yang mati kena corona, asalkan dia sabar, dia seorang mukmin, insya Allah mati syahid. Amin. Amin ini. Tuh. Paling parah efek corona adalah kematian, tapi janjinya mati syahid. Tapi kalau orang mati dalam berbuat dosa, sama-sama mati kan? Yang kena corona mati, yang berbuat dosa mati. Tapi yang kena corona dijanjikan mati syahid, yang mati berbuat dosa dijanjikan mati sangit. Beda dikit, sahid sama sangit. Nah ini saudara, gitu ya. Nah jadi dosa yang bikin kita malah tambah penyakit ruwet kehidupan ini. Nah dosa meninggalkan sholat tidak tanggung-tanggung, Pak. Dosa meninggalkan sholat tidak tanggung-tanggung, bahkan turun wabah balak penyakit di tempat tersebut dikarenakan penduduknya emoh tak mau ogah melaksanakan sholat. Nauzubillahi min dzalik. Kita lanjut di sini. Fala tastab'id wuqu'az zalazil. Maka janganlah engkau merasa jauh tertimpa gempa bumi. Fala tastaib. Maka janganlah engkau merasa jauh tertimpa gempa bumi. Wal khasafi dan gerhana. Khasaf ini bisa dimaknai awan hitam. Dulu di zaman umat-umat terdahulu,
cara kalau sudah datang awan hitam, ini tanda akan datang hukuman dari Allah. Makanya Rasulullah kalau menengadah ke langit melihat awan hitam, matanya memerah. Kenapa? Khawatir siksa Allah akan turun sebagaimana turun kepada umat-umat terdahulu. Jangan kamu merasa jauh terkena gempa bumi, awan hitam, wassawaiki dan petir yang menyambar-nyambar, ala makanin pada suatu tempat, ahluhu yatrukuna sholah, yang mana penduduknya meninggalkan sholat. Maksudnya apa? Jangan merasa aman. Wah, saya mah gak bakal kena gempa bumi. Wah, saya mah gak bakal kena gunung meletus. Jauh, angin gak bakal kena ke rumah saya. Sok tsunami, numpang lewat doang. Nah, jangan. Kenapa demikian? Wala taqul inni usalli wala ubali bihim. Dan jangan kamu ucapkan saya mah sholat. Sesungguhnya saya sholat. Wala ubali bihim, dan saya tidak peduli kepada orang yang tidak sholat. Yang penting saya sholat. Yang kagak sholat mah saya gak peduli dah. Wala alayya minhum, dan saya tidak peduli apa yang akan menimpa saya dikarenakan perbuatan mereka. Jangan ngomong begitu. Ini kita tukang sholat nih. Tukang sholat. Rajin sholat lah gitu ya. Rajin sholat nih, ngomong begini, saya mah udah sholat, saya gak peduli sama yang kagak sholat. Saya juga gak peduli apa yang akan menimpa saya karena mereka gak sholat. Jangan begitu. Kenapa demikian? Li'annal bala'a idha nazala ya'ummu salih wa talih. Karena sesungguhnya kalau bala itu turun, Pak, kalau bala turun, maka akan merata mengena kepada orang soleh dan kepada orang toleh. Soleh pakai so, lawannya toleh pakai to. Ada soleh, ada toleh. Kalau soleh mah baik, kalau toleh keburukannya. Maka suka ada tuh di Jawa, Joko Toleh. Iya, Pak. Ada Pak Joko Toleh. Jangan mau Joko Toleh, Pak. Toleh itu dalam bahasa Arab artinya buruk. Lawannya soleh. Nah, kalau bala sudah turun, jangankan yang toleh, yang buruk perbuatannya, yang soleh juga kena. Betul nggak? Lah kalau banjir, Pak, Ustadz Qasim juga nangkring di atas genteng. Iya nggak? Kena semua juga, Pak. Waktu tsunami Aceh. Tahun 2004 yang silam. Kena semuanya. Yang ibadah, kena. Yang gak ibadah, kena. Berapa itu? 170 ribu orang ya kabarnya. Semuanya. Yang ibadah kek, yang gak ibadah kek, yang brengsek kek, yang bener kek, kena semuanya. Kalau udah kena bala mah. Makanya yang rajin ibadah, jangan tidak peduli kepada yang belum mau ibadah. Jangan dijauhin, jangan dikata-katain, diajak. Man, geus kolot, yuk ke masjid. Mau ngapain lagi? Tinggal nunggu malaikat Izrail datang memanggil. Tinggal menunggu malaikat maut datang menjemput. Ini masih main gaplek aja di pos. Misalkan ini mah gitu ya. Buat apa sih mah, yuk. Mending kita ke masjid, ketahuan. Masjid itu memang mati di masjid, ketahuan. Kayak kemarin tuh jamaah saya, seorang RW, RW Eeng Supandi namanya. Masya Allah indah, Pak, ninggahnya itu. Punya kebiasaan tukang azan di masjid. Cuman satu waktu doang azannya dia, subuh doang. Waktu yang lain dia gak azan. Maghrib, Isya, Zuhur, Asar, enggak. Tapi subuh doang. Uniknya kalau dia tuh azan subuh doang. Sebelum adzan 10 atau 15 menit sebelum adzan pasti suaranya khas di masjid kita di sana di Pondok Melati. As-shalah. As-shalah. Aki-aki 67 tahun. Mau as-shalah ya mah as-shalah. Acolatu khairun minan naum. Masya Allah, walaupun acolah, enak kedengernya, Pak. Tiap
subuh begitu aja, Pak. Dua minggu yang lalu, Pak. Dua minggu yang lalu, udah pakai koko, udah pakai sarung, Pak. Udah pakai koko, pakai sarung, mau ke masjid. Jam 4 kurang 15 dah, kata istrinya itu. Tiba-tiba muntah, Pak. Tiba-tiba muntah, tak sadarkan diri, ya, dibawa ke rumah sakit, koma selama 6 hari. Enggak sadar sama sekali 6 hari di ruangan ICU. Dan ternyata Allah berkehendak, beliau meninggal dunia di hari ke-6-nya itu. Sebelum pingsan, yang dia lakukan adalah udah di pintu rumahnya, mau ke masjid, Pak, mau azan subuh, jatuh pingsan. Berarti hitungannya, amalan terakhirnya sebelum dia koma adalah mau azan subuh, kan? Mau azan subuh. Pak, jangankan azannya, sholat subuhnya aja berat. Betul gak, Pak? Betul gak nih? Anak muda jawab lu, betul gak? Ngomongnya pengen bangun rumah tangga. Bangun subuh aja susah. Ya. Ini jangankan azannya, sholatnya aja susah. Nah ini, Pak, sebelum waktu masuk dia udah di masjid. Meninggalnya mau azan subuh. Masya Allah, meninggal dunia. Sekarang kita kehilangan dah, nggak ada yang acolah, nggak ada lagi, susah. Iya, kalau RT RW mati gantinya banyak, Pak. Sekarang aja RW masih hidup udah pengen digantiin. Tapi nyari muadzin subuh, Pak, sampai gini hari belum ada yang acolah, belum ada. Susah nyari ganti. Masya Allah. Itu jamaah Pondok Melati. Ada yang lebih dahsyat lagi nih, Mah. Jamaah Bambu Apus, Pak. Saya ngajar di Bambu Apus setiap Jumat malam Sabtu ba'da maghrib, kayak di sini nih, ba'da maghrib. Cuman malam Sabtu di Masjid Nurul Falah. Ini Nurul Jannah atau Nurul Falah. Saya punya satu jamaah, Pak. Kalau ini juga lebih unik, lebih dahsyat kalau dia. Kebiasaan dia mah adzan mah enggak. Cuman kalau habis muadzin adzan, dia pasti itu mik langsung dia kudeta. Ini mic nih, langsung dia kudeta. Diambil mic-nya, ngapain? Subhanallah bihamdihi, subhanallah il-adhim astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallah il-adhim. 100 kali sebelum qomat subuh. Begitu aja kerjaannya. Pak, ini kisah nyata, Pak. Betul jamaah pengajian kami, orang Bambu Apus, pada suatu subuh, seperti biasa, setelah azan subuh dia ambil mic, dia duduk, sudah melaksanakan qobliyah subuh, tentu sudah berwudu di dalam masjid, berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Entah zikir yang keberapa, tiba-tiba lama-lama suaranya mulai menghilang. Hilang. Orang yang di masjid belum sadar, dikira aki-aki ketiduran. Karena posisinya duduk, megangin mic. Begini, Pak. Posisinya begini. Udah waktunya komat, masih begini hanya. Ditepak-tepak, ternyata udah meninggal dunia. Meninggalnya di masjid, habis sholat sunnah qobliyah subuh, sedang berzikir. Pasti sudah wudu. Indah gak, Pak, kira-kira? Indah banget. Luar biasa, Pak. Bukan kiai. Ustadz juga bukan. Itu kalau ngaji orangnya, Pak, duduknya di belakang. Ngapain? Nundutan. Yang ngaji aki-aki. Maksudnya berasik lagi. Kadang miring sampai ke kanan, miring sampai gabru ke pintu. Tapi Masya Allah, Pak, punya amalan istiqomah. Dan meninggalnya di kondisi sebagaimana kebiasaan dia selama hidupnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita mau meninggal di posisi bagaimana? Di kondisi bagaimana? Hah? Insya Allah yang hadir malam hari ini malah lagi ibadah semuanya, Insya Allah. Ibadah semuanya, Insya Allah. Memang saya khawatir doang, saya mah khawatir
yang belum mau ibadah, punya kebiasaan kurang baik, meninggalnya di waktu kebiasaan yang kurang baik. Cekik. Geus eureun. Kerecekih teh geus eureun. Agak balik lagi. Takutnya, Pak. Bukan kita ngatain, enggak, takutnya gitu. Karena kita meninggal sesuai kebiasaan kita. Punten ini, punten. Sekedar mengingatkan. Karena kalau enggak mengingatkan, saya dosa. Saya yang salah nanti. Saya ingatkan. Dan tolong ingatkan teman-teman kita yang mau ibadah, mau cari apa lagi. Udah tua, teman-teman yang muda juga bilangin. Umur mah enggak kenal masalah muda dan tua. Bilangin teman-teman yang lain. Enggak sedikit yang muda, bahkan kebanyakan yang mati ngetrek itu anak muda. Bener enggak? Jarang aki-aki mati ngetrek. Ada berita di koran. Telah meninggal kakek berusia 78 tahun karena ngetrek. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Anak muda tuh yang kebanyakan mati ngetrek. Ngetrek di jalanan. Jalanannya ayo deh. Ya. Oleh karena itu, kalau sudah turun musibah bala mah, yang soleh maupun yang tidak soleh kena semuanya. Maka oleh karena itu, likaunihi lam ya'murhum, dikarenakan keberadaannya orang yang soleh itu, la ya'murhum, tidak memerintah mereka untuk sholat, ya, walam yanhahum, dan tidak mencegah mereka berbuat maksiat, walam yahjurhum, dan tidak mengajak mereka fillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Salah juga kita. Ini kita yang sholat nih, salah juga. Salah kenapa? Kagak mau ngajak yang gak mau sholat. Malah ngata-ngatain yang kagak sholat. Gak boleh. Yang belum mau sholat, diajak, dirangkul, digandeng. Jangan begini, pernah kejadian. Ada orang nih, Pak, belum pernah ke masjid, sekalinya datang ke masjid, ada yang nyeletuk jamaah. Lah, tumben lu datang kemari. Bujuk dikata tumben. Ya, kita susah-susah ngajakin ya. Itu, Pak, udah kambuh lagi. Sekali-kalinya udah. Kenapa? Dikata tumben. Makanya awas, saya nitip. Jangan pernah ada kata tumben lu, awas. Kalau ada yang baru ke masjid, jangan dikata tumben. Kalau perlu apa? Peluk. Alhamdulillah. Kalau perlu apa? Takbir. Udah lama saya tunggu Anda. Ayo sini-sini saudaraku, ayo. Girang-girang. Bikin kehadirannya itu berarti, gitu, Pak. Jangan dikata tumben. Tumben loh. Ada perlunya datang. Ya, apalagi itu, Pak. Tambah parah lagi digituin, Pak. Jangan, bahasa dakwah jangan begitu. Ada saudara kita yang baru mau ke masjid, Masya Allah, rangkul dia, ajak dia, penuhi kebutuhannya. Belum bisa apa, ayo berbagi ilmunya. Itu, Pak, ya, bikin nyaman di masjid. Bikin nyaman di masjid. Kan sudah kita bahas kemarin, berlama-lama di masjid bakal apa? Gampang mempermudah rezeki, Pak. Bentar lagi rezeki datang, bentar lagi nih. Kopi itu udah datang. Alhamdulillah. Ya, nah itu. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah itu atas segala sesuatu maha menyaksikan. Awas. Wa kafa billahi syahida, saudara. CCTV boleh mati. Ya. Tidak ada bukti sama sekali. Ya, saksi-saksi boleh dibungkam. Ya. Alat-alat bukti palsu boleh direkayasa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Tetapi Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah, betul? Tidak akan ada yang luput dari pandangan Allah. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi, saudara. Segala perbuatan manusia yang terang-terangan, yang sembunyi, jangankan omongan yang cuman berbisik dua orang, yang baru ngomong dalam hati aja Allah udah tahu.
Kalau saya berbisik sama Ustaz Qasim nih berdua-dua, dengar kedengaran enggak? Kedengaran enggak mantum? Enggak kan? Jangankan omongan yang berbisik, bisikan hati saja Allah tahu. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Kalau saksinya Allah, kelar perkara apapun. Betul? Makanya mereka yang pernah bersumpah di atas kalamullah. Kan para pejabat begitu ya? Kan kalau naik jabatan, bagaimana disumpahnya tuh? Pakai Quran kan ya? Saya bersumpah. Quran. Alat sumpahnya Quran. Masya Allah. Tersiun jadi pejabatnya ya. Disumpah ku Quran. Ya? Hati-hati. Kalau Anda tidak berbuat adil, maka Allah yang akan menegakkan keadilan. Betul? Dan jangan harapkan tercipta kedamaian kalau tidak ada keadilan. Betul tidak? Tidak ada kedamaian kalau tidak ada keadilan. Pendiri bangsa kita tahu persis ya, bahwasanya kedamaian di Indonesia itu akan tercipta kalau adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedamaian di Indonesia akan tercipta kalau ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Maka sebagai rakyat Indonesia harusnya taat kepada hukum dan pemerintahan. Ini gak apa kemarin ngomongnya ya? Ya gak apa-apa dah. Soal masalahnya Allah mau menyaksikan ini ya. Apapun itu ya. Siapapun. Ini kita nih. Kita juga yang sholat, Allah tahu isi hati kita ini. Ya. Yang datang ke masjid sholat wayahnya, niatnya karena ingin sholatnya. Karena ingin sholat, karena ingin ibadah, mengharap ridho ya Allah, karena jangan yang lain. Kenapa? Karena boleh jadi tidak sedikit amalan akhirat, tapi nilainya dunia. Tapi tidak sedikit amalan dunia, nilainya akhirat. Kenapa? Salah niat. Tergantung niat. Nah sekarang jawab masing-masing dah. Niat tadi dari rumah kemarin mau ngapain? Ngaji. Oh, Ustaz Qasim niatnya ngaji. Ada niat ngopi enggak? Ada. Ya Masya Allah. Ya, tergantung niat kita masing-masing. Lanjut. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yauman li ashabihi, bahwasanya Rasul pernah bersabda pada suatu hari di hadapan para sahabatnya. Perhatikan baik-baik, Pak. Saya sampaikan sabda Nabi di hadapan para sahabatnya. Qulu Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Ucapkanlah oleh kalian sabda Nabi, Allahumma la taj'al, ya Allah, janganlah kau jadikan fina di tengah-tengah kami syaqiyan, orang yang celaka, wa mahruman syaqiyan wala mahruman, orang yang celaka dan orang yang tidak, dan janganlah kau jadikan orang yang terhalang masuk surga. Jadi kita disuruh oleh Nabi doa gini, Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, janganlah kau jadikan di tengah-tengah kami ada orang yang celaka dan orang yang terhalang masuk surga. Nah, summa qala, Nabi kembali bersabda, atadruna manisyakil mahrum? Kalian tahu tidak siapakah orang yang celaka serta terhalang masuk surga? Udahnya celaka, terhalang masuk surga. Rugi enggak? Rugi enggak? Celaka, udahnya celaka, terhalang masuk. Rugi enggak? Rugi. Siapa ini? Qalu wa man huwa ya Rasulullah. Para sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Siapa orang yang celaka dan terhalang masuk surga itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasul menjawab, tarikus sholah. Siapa dia? Ternyata dia adalah orang yang meninggalkan sholat. Aduh, apes bener dah. Ya, ayo, sudah tahu nih keterangannya. Ternyata yang oleh Nabi disuruh kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan
di antara kami ini ada orang yang celaka dan terhalang masuk surga. Maksudnya siapa itu? Ternyata orang yang dimaksud adalah orang yang meninggalkan salat. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut. Wa fi hadisil Isra, dan di dalam hadis Isra Mi'raj. Perhatikan. Ini salah satu kejadian unik yang Nabi saksikan ketika Nabi Isra Mi'raj. Isra berjalan, Mi'raj naik menembus 7 lapis langit. Di antara sekian banyak kejadian-kejadian luar biasa yang Nabi saksikan, ini akan kita lihat salah satu kejadian yang begitu luar biasa. Lamma tatkala atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah datang Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumin, terhadap suatu kaum. Waktu Nabi jalan-jalan ke neraka, karena waktu itu Nabi diajak keliling malaikat Jibril. Keliling ke neraka, keliling ke surga. Waktu mampir ke neraka, Rasulullah menyaksikan suatu kaum, turudakhu ru'usuhum bil hijar. Kepala mereka dibentur-benturkan. Ya, dibentur-benturkan kepala mereka bil hijarah, dengan api neraka. Jangan tanya api neraka kayak apa panasnya. Jangan tanya batu neraka kayak apa kerasnya. Dibentur kepalanya, hancur. Dibentur lagi, hancur lagi. Belum hilang sakitnya, jadi lagi, dibentur lagi kepalanya. Berulang-ulang, kulama rudukhat. Setiap kali dibenturkan, adat kama kanat, maka kembali seperti sedia kala. Setiap kepalanya dibenturkan ke batu, hancur, lalu balik lagi. Kepalanya balik, balik lagi, normal lagi. Tapi sakit yang tadi dibentur pertama belum hilang. Sudah dibentur lagi kepalanya. Sakit yang satu, yang kedua belum hilang. Dibentur lagi untuk yang ketiga kalinya. Sakit satu, dua, tiga belum hilang. Dibentur kali untuk empat kalinya. Jarak hilangnya sakit tersebut antara sakit pertama dengan sakit yang kedua hilangnya setelah 700 tahun. Lah kalau siksaannya selama tahunan kayak apa sakitnya itu, Pak? Nah, ya Allah. La yafturu anhum min dzalika syai'un, tidak berkurang dari mereka min dzalika, dari siksaan tersebut syai'un sedikit pun. Maksudnya apa? Tidak berkurang rasa sakitnya. Bahkan kalau di hadis ini layak turuk, enggak berkurang. Jadi sakitnya sekali hantem sakit selamanya. Hanteman kedua, dua kali hantem sakit lagi, selamanya sakit. Artinya apa? Sakitnya bertumpuk-tumpuk. Hantaman batu neraka itu bertumpuk-tumpuk di kepalanya. Belum sempat hilang, sudah dihantem lagi. Dihantem lagi kayak begitu dalam hadis ini. Saya enggak bisa ngebayangin sakitnya. Ya. Coba antum, jempol kaki antum digencet pakai ini. Enak kan? Jempol kaki dah, jangan kepala. Wah, meriang seminggu mah kan? Jempol kaki itu. Ini kepala dihantam pakai batu neraka. Ya Allah. Nah, qala ya Jibril man haula. Nabi nanya, wahai Jibril, man haula? Siapa orang-orang itu Jibril? Maka qala Jibril menjawab, alladzina tatasaqalu ru'usuhum anis shalah. Muhammad, dengan berat hati aku katakan bahwa orang-orang itu adalah umatmu sendiri. Ceder. Nabi kaget. Umatku Jibril? Iya, itu umatmu. Kenapa mereka? Dulu waktu di dunia, kepala mereka berat untuk sujud sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepalanya berat untuk sujud kepada Allah. Karena dulu dia kepalanya keras seperti batu, tidak mau menyembah Allah, maka sekarang kepala mereka dibenturkan ke batu neraka. Kenapa? Dulu di dunianya keras kepala, tidak mau sujud kepada Allah. Kepalanya batu, kepalanya berat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti di yaumil kiamah kepalanya dibentur-benturkan ke batu neraka. Na'udzubillahi min.
Semen dua sak keangkat. Tapi sujud bawa kepala berat. Kepala atas berat, kepala bawah hampang. Jalan kaki ke kota wisata, jogging 50 km kuat. Ke masjid 5 meter tersanggup. Hah? Tersanggup. Berat. Jalan 5 km sanggup. Ya, jogging tuh ke masjid 5 meter tekuat. Tuh saudara. Ya. Punten ini mah mumpung masih di dunia, mumpung masih di ini sekedar informasi yang menyampaikan Rasulullah. Saya hanya sekedar penyambungnya saja. Saya hanya menyambungkannya saja. Karena tugas kami sebagai penyambung dakwahnya Rasulullah. Ini bukan karangan kami. Ini informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat Rasulullah, sadarlah, sadarlah betapa berat siksaan orang yang meninggalkan salat. Begitu maksudnya. Ya. Nah, ini hadis yang Nabi saksikan langsung ketika beliau Isra Mi'raj, melihat ada umat, ternyata umat Islam yang kepalanya berat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Satu lagi, wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah taala, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Waduh. Ini kalau baca sampai di sini, Pak, keder kita. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Lah, yang celaka aja sholat. Atuh ngapain sholat kalau begitu, kalau celaka mah, betul? Betul tidak? Nah, makanya kalau baca sampai di situ gawat. Atuh mendingan te sholat kenyahuan celaka oge. Bener tuh? Lah ari sholat celaka keneh mah. Kata enggak sholat, cik aing ulah sholat. Mending aing. Ini kalau bacanya sampai di sini, tepuk tangan tuh yang enggak sholat. Makanya kata ulama tajwid, kalau baca ayat ini, Pak, jangan diputus di sini katanya. Ini kan surat Al-Maun ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata ulama ahli tajwid ya, ahli qari, ahli qiraah, kalau baca ayat ini diwasal dengan ayat berikutnya. Jangan diputus di situ. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Aduh. Celaka salat ge. Ternyata ada maksudnya, siapa sih orang yang salat tapi masih mengalami kecelakaan? Alladzina hum an salatihim sahun, maksudnya adalah orang-orang yang mana mereka mengerjakan sholatnya sahun, diengke-engke, tarajeh, baru ajan, tarajeh, komat, baru komat, tarajeh. Nah, ternyata yang begini, Pak, celaka walaupun sholat. Ngegebek deh, jam 3 kurang 5 menit. Waktu zuhur tinggal 5 menit. Encan wudhu, nak. Encan pakai baju, nak. Hah? Kareknya Allah, karek Allah ya. Allah, mana Allah di masjid Allah. Ini maksud ajan ashar mana karek Allah. Lah nu kitu nu celaka teh, Pak. Kajen salat walaupun salat tapi celaka. Kenapa gitu? Ini kata ulama. Qala ba'dul mufassirin, telah berkata sebagian ulama ahli tafsir. Al muradu, yang dimaksud dengan ayat di atas, annahum, bahwasanya mereka, yaitu orang-orang yang salat tapi celaka. Yudayyi'una sholata, mereka menyia-nyiakan sholat. Mereka menyia-nyiakan sholat. Wa yukhrijunaha an waqtiha, sehingga keluar dari batas waktu sholat. Itu maksudnya.
Jadi yang dimaksud orang sholat yang celaka teh, dia yang sholat ditunda-tunda, diengke-engke sehingga waktunya habis.